Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi a'udhu bika min hamazati syaitin wa a'udhu bika rabbi yahmuruna ma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdata min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna iman, Rabbi zidna iman, Rabbi zidna iman. Sadaqallahu alazim. Al-Mukarram al-Muhtaramun, yang saya hormati para orang tua, para guru-guru mulia, para kiai, para habaib, para syekh, yang hadir, dan tentunya tanpa sedikit pun mengurangi rasa takzim dan hormat kami, namanya tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Teriring doa, mudah-mudahan semua orang tua kita, semua guru-guru kita disehatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dipanjangkan oleh Allah dan mudah-mudahan rezekinya diluaskan oleh Allah Subhanahu. Yang kami hormati hadir di tengah-tengah kita, Pak Ican yang jadi wasilah sampainya saya di musola Al-Hijrah ini atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Akbar Agus yang hadir di tengah-tengah kita semua, beliau kami sering bersilaturahmi dengan beliau di Polda Sumatera Selatan tempat beliau berdinas. Dan dulu saya ingat zaman Pak Zulkarnain Hadinegara, kami sering diminta tausiah di Polda Metro Jaya, di Polda Sumatera Selatan, dan beliau Kapolda yang paling baik yang pernah saya kenal. Bukan cuma ketika beliau jadi Kapolda di sini, tapi sampai beliau sudah pindah ke Jakarta, kami masih tetap berhubungan. Dan luar biasanya Pak Jul ini, yang memanggilnya, di mana ketemu nak unjuk duit. Nah, ini Pak, sampai hari ini, itu saya salut sama Pak Jul karena ini. Pokoknya asal jangan nyimak rakyat, mungkin aku tidak tahu juga bagus. Kali di kantor itu selalu unjuk duit, bukan. Pokoknya kapan ketemu aku, disalut juga itu Pak. Di mana tempat, itu Kapolda yang masa Allah yang Pak. Sampai beliau sudah pensiun, pernah pindah dari Polda, pindah ke Jakarta. Saya kemarin acara anaknya Pak Umar Halim, menang cucunya Bapak Haji Halim, nikahan. Beliau melihat ada di undangan ada saya, ditelepon saya, Ustaz ke Jakarta, dah. Insya Allah Pak Jul saya ke Jakarta. Ustaz nanti di mana? Saya akan cari pakai pengeras suara, pokoknya saya harus ketemu Ustaz. Dicari Pak saya di Jakarta itu, di undangan itu Pak. Subhanallah, dikasih saya duit sama dia. Kemarin beliau yang ke Palembang acara ini, apa namanya, adik iparnya Pak Herman Heru, Pak Gubernur. Lihatkan beliau sepertinya yang mengawinkan itu. Adiknya, adik ipar Pak Herman Heru kan polisi juga. Beliau datang, dicarinya saya Pak. Saya kebenaran ngisi doa kemarin, suruh Pak Herman Heru ngisi doa. Sekali lagi Pak, disalam ini dijuk duit. Itu memang Kapolda yang masya Allah. Dan kata Ustaz Abdul Somad, Pak Zulkarnain itu selalu jadi Kapolda di Riau, sholat subuh tidak pernah di satu tempat, pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Mudah-mudahan polisi-polisi baik insya Allah akan diangkat derajat oleh Allah. Amin. Zaman beliau itu tanya sama Pak Agus, kami tahu saya berdiri Pak, sambil apel. Jadi prajurit apel, kami ceramahnya sambil apel. Atau aku itulah baru ceramah yang paling adil di Polda. Aku yang ceramah tegak, yang diceramai tegak. Kalau sekarang kan tidak adil, kamu duduk, aku tegak. Kamu lemah, aku rengkuh. Dari tadi udah makan semangkuk itu, jauh nih aku. Nenek kerenja ke Pak Dan, itu nyampe, tidak nyampe. Jauh nih semangkuk itu, tapi soal biasa Pak. Pak Ketua Musala Al-Hijrah ini luar biasa di sini. Saya sudah 23 tahun Pak ceramah. Saya ceramah dari tahun 2000 bulan Juni 98 saya balik dari pesantren. Tahun 2000 saya mulai ceramah. Bulan Juni 2023 ini 23 tahun aku sudah pegang mic ini ceramah. Biasanya di mana-mana aku ceramah, dikasih tenda paling setangki. Ini sendiri. Di mana itulah tidak ditumpang.
terakhir minum juga. Ketua Musala Al-Hijrah beserta segenap para pengurus dan jajaran yang sudah bersusah payah menginisiasi, merencanakan hingga melaksanakan peringatan acara pada malam hari ini. Insyaallah setiap apa yang dikeluarkan ketua ketua tadi duit, akal, pikiran, tenaga para donatur mudah-mudahan diganti oleh Allah dengan sebaik-baik balasan. Amin. Amin. Para pemuda-pemuda PC Abang, anak bapak Encan galau ya. Hubungan PC Abang. Kenapa bos tak kamu di PC Abang? Ini ke bos di PC Abang. Anak bapak Encan ini, para pemuda-pemuda hijrah ini luar biasa. Ini kita doakan mudah-mudahan istiqomah di dalam majelis. Amin. Jawaban. Bapak Naskar, kawan-kawan yang hadir menemani saya. Alhamdulillah, mudah-mudahan semua kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak hadro yang sudah membacakan maulid ya ulami, sudah membacakan maulid ya ulami, mulia bermahal qiyam. Mudah-mudahan dengan membacakan maulid ya ulami dan kita sudah bermahal qiyam, seolah kehadiran dalam majelis ini dihadiri oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah semua yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur alhamdulillah pada malam hari ini saya bisa berwajah, bisa bersilaturahmi ke musala ini. Mohon kata Pak Ketua tadi, Ustaz telah pernah ke sini cuma kali lah, Pak. Karena ya bayangkan kan 23 tahun akhirnya sudah drama. Sekapengkali di musala masjid yang ada belakang mohon kalau sudah kan lu masih, Pak. Cuma kadang-kadang lupa. Karena saking banyaknya ke kalau diingat kita pernah memasuki sini ini, berarti ini mungkin silaturahmi kami yang kesekian kalinya di sini, dan insya Allah mudah-mudahan ini silaturahmi yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jadi salam dan salawat tercurahkan kepada junjungan kita suri taulah dan umat sosok manusia yang paling agung dikasihnya Allah Subhanahu wa taala, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan insyaallah kita semua para pengikutnya hingga akhir zaman. Kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan kelak di Yaumul Mahsyar semua kita yang hadirin akan dapat syafaat dari Rasulullah. Amin. Amin. Karena kalau tidak dapat syafaat dari Rasul berapa masuk surga? Kenapa saya menjadi salah satu anak saya menjadi penghafal Quran? Anak saya yang umur 2 Pak Betino itu di pondok pesantren Qodratullah Langkal. Saya suruh ngambil program tahfiz. Nah, kalau saya kira apa aku ngapal Quran dengan tadi. Aku karena aku sadar aku banyak dosa, Pak. Mudah-mudahan dengan dia ngapal Quran dia bisa bawa aku ke dalam surga Allah. Amin. Karena penghafal Quran itu satu orang bisa bawa 10. Bisa kasih 10 syafaat orang masuk ke dalam surga. Maka Bapak Ibu kalau punya anak 2 sikok jadilah punya hafal Quran. Punya anak 5 sikok jadilah. Punya anak 10 sikok jadilah. Jangan nak kata yang hafal Quran. Ngapo minimal dia bisa menyelamatkan kita dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Karena menjalani hidup ini berat Bapak Ibu. Kita hidup ini dosanya sudah numpuk, Pak. Tidak syafaat dari Rasul berat. Kalau bab ibadah kita ini kurasa sangat sedikit, Pak. Mungkin ada di antara kami yang hari tidak terpegang dengan Quran, tidak terbaca dengan Quran. Mungkin ada di antara kita di sini tidak terbaca dengan solawat hari ini. Maka nak masuk surga? Dari mana judulnya? Dari mana judulnya? Kamu jawab itu surga itu. Kalau di dunia ini lemah, Pak, baca sogok nyokok. Di dunia ini yang tidak baca bisa jadi baca. Yang salah baca jadi benar, yang benar baca jadi salah. Tapi kalau pengadilan akhirat, al-yawma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Lagi ada satu masa mulut kamu dikunci. Yang ngomong tangan kamu, yang bersaksi kaki kamu terhadap apa yang pernah kamu perbuat. Kalau sampai di sini baca kamu bohong. Kalau di dunia ini kan apa sidang kita di pengadilan ditanya hakim, eh pulang, ngapa kau macam ini? Kamu jawab macam ini. Asa kamu penyelidikin jawabannya, baca kartu dengan pengacara, diajari pengacara, caranya mah ini, caranya mah ini, ya kan? Tapi kalau di akhirat, di pengadilan agama, di pengadilan Allah, mana waktu?
Nek ente yang nak ngajari gitu, kita berhadapan dengan malaikat Allah. Selesai Pak, habis gitu. Kalau kita berhadapan dengan Al-Aqbar Pak, dijelaskan kalau kita meninggal dunia itu ada satu-satu malaikat yang ngajari kita sebelum muka terakhir, namanya Ruman Pak. Malaikat Ruman ini akan mendatangi kita dengan wajah yang begitu sangar dalam kubur Pak. Malaikat Ruman ini memegang bodem yang besar lalu kemudian dia memaksa kita. Malaikat Ruman ini nanya kepada kita, hei bulan min bulan, apa yang pernah kau perbuat semasa hidupmu? Kau tulis. Kita ini kaki sebagai mayat jawab, hei malaikat Allah, mana aku nak nulis kertas tak hati. Dalam kitab Nakhlul Akbar Pak, malaikat Ruman ini menyobek kain kapan gitu. Serat disobek gitu. Oktober. Tulis di sini kata malaikat Ruman. Kita lagi jawab sebagai manusia wahai malaikat Allah ada kati penanya. Dipegang tangan kita sama malaikat Ruman. Tulis di sini. Gunung ke tangan kau ini sebagai apa namanya pena, air liurmu sebagai cinta. Tulis bagi kita. Ladas nulis memang malam ini majelis, malam ini maulid, malam ini, malam ini, malam ini tahan. Sudah selesai kalau kebaikan yang kita perbuat berhenti gitu. Atau malaikat Ruman nanya, ngapa kau berhenti? Habis malaikat itulah yang pernah kami. Sekarang buat gawe-gawe jahat yang pernah kau lakukan. Saat itulah kita terdiam Pak. Saat itulah kita tidak sanggup. Waktu kita maulid sanggup gitu. Maulid malam ini, majelis ini, baca Quran, sedekah. Kamu tahu tidak segala? Kalau nak nulis makan pempek limau ngatur, oh jangan? Tidak. Betul tidak ya, kamu? Makan pempek limau ngatur, oh hidang semayang, korupsi, maling, masuk ke kuitansi. Tidak tertulis gitu Bapak Ibu. Saat itulah dalam kitab Dakwah Likul Akbar, malaikat Ruman mengambil bodem yang besar, lalu dipukulkan ke kepala kita. Gak! Malaikat Ruman. Sekarang kau malu ngomong gak sanggup nulis gitu. Waktu di dunia kau gak malu ngawe gitu. Sekarang kau ngomong malu, kata malaikat Ruman. Kan kita malu gak nulis gitu. Malu malaikat, aku gak nulis makam pempek limau ngaku. Disitulah kita baru digempuk kepala kita gitu, menutup lentang. Sekarang kau malu, waktu hidup dulu kau gak malu-malu gak begini. Kalau sudah ketemu di pengadilan akhirat macam ini, gak ajak ngomong gitu Pak. Gak ajak ngomong. Padahal kita melakukan semuanya itu hanya untuk memperkaya diri kita di dunia, untuk cuma kesenangan mencari kesenangan di dunia. Padahal hidup kita di selama-lamanya adalah di akhirat. Maka kata aku tadi, banyak-banyaklah selawat, minimal minta syafaat dari Rasulullah. Lagi hidup inilah Pak, banyak-banyak berselawat. Jadi kalau kita mati kaget dibanggakan Rasulullah di hadapan umat lain, inilah umat aku lah, banyak berselawat kepada aku. Apa bukti kecintaan kita kepada orang yang kita sebut-sebut itu? Itulah bukti cinta. Kamu cinta dengan bini, bapak cinta dengan ibu, disebut terus nama ibu. Ibu cinta dengan bapak, disebut terus nama bapak. Apa? Karena ibu cinta. Kalau kita benci, kamu sebut aja. Sebut aja, ingin amu, ingin muntah, karena kita benci kan. Kalau kamu ngaku cinta sama Rasulullah, ya sebut-sebut lah nama Rasulullah. Berselawat lah kamu sehari 1000 kali, 2000 hati, 2000 kali. Salap-salap itu dulu, bu, berselawat sehari sampai 1 juta kali. Tak kati berhenti lagi dari pagi sampai ketemu pagi berhenti tasbih. Mereka berselawat, apa namanya mengagung-agungkan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang macam inilah kelak bakal dapat syafaat dari Rasulullah, selamat dari neraka. Kamu jangan main-main dengan neraka itu Pak. Rasulullah menangis. Waktu malaikat Jibril memetikkan api, hidup ke api neraka, Rasulullah nangis. Karena Rasulullah nanya dengan malaikat Jibril, ya Jibril ada tak umat aku masuk sini? Ada ya Muhammad. Ada tak umat aku nyemplung di neraka lagi? Ada. Nangis Pak Rasulullah. Nangis ibu, saking sayangnya Rasulullah sama kita nih Pak. Dengar kita bakal ada yang masuk di neraka itu, nangis. Maka Rasulullah katakan kullu ummati yadkhulu al-jannah, seluruh umat aku ini bakal masuk surga. Ila man aba, kecuali yang enggak, yang enggak galak. Asa kamu masih ada di hati kamu Rasulullah, saatnya cuma syahadu la ilaha illallah, mati masuk surga. Itu baik. Ngapo Rasulullah mendapat hak memberikan syafaat kepada kita yang diberikan oleh Allah. Ini beruntung ya umat Nabi Muhammad ini. Jadi walaupun kamu kaki agak nyasar dikit, ya sama lah cak kita berangkat ke Surabaya misalnya, cak kami kemarin ke Pekanbaru waktu, pergi dapat tiket langsung Pak, Palembang, Pekanbaru, udah nyampe sejam, sampai giliran balik Pak, transit Pekanbaru Jakarta, Jakarta Palembang, nangis Pak, hampir 5-6 jam, sekarang di Jakarta itu.
Nah itulah kira-kira Pak, kamu kaki ada yang dapat tiket langsung dari alam barja ke surga dari dalam kubur, ada tiket transit. Ya, dari alam barja mampir dulu di sidang, hidup di neraka, baru masuk surga. Tapi tetap masuk surga, ini bedanya Pak. Bedanya Pak Nabi Muhammad ini tetap masuk surga, cuman ada yang mampir dulu, ada yang tiket langsung. Kedua, kehebatan umat Nabi Muhammad ini Anda baca dalam kitab, walaupun masuk neraka, tangan tidak diganti Pak. Itu pegang. Lalu umat Nabi-Nabi yang kamu pernah di sidang di pengadilan itu. Lalu turun dari mobil tahanan ini, no, tangan nih Pak, apa namanya diranti, ekonomi di jalan, no, kaki diranti di jalan. Nah, cak itulah diranti kali kamu digiring. Umat-umat lain yang masuk neraka itu Pak diranti kalau tangan dengan kaki di jalan di neraka. Nah, umat Nabi Muhammad ini tidak diranti Pak, bebas gitu. Jadi walaupun masuk neraka masih baca sombong kamu. Masih melawan lah masih. Walaupun masa terakhir itu masih banyak sombong. Maka bangga kita menjadi umat Nabi Muhammad, Nabi yang luar biasa. Bagaimana saya bilang tidak luar biasa? Wong Nabi Allah Adam saja berwasilah dengan nama Nabi Muhammad. Nabi Allah Adam diusir oleh Allah dari surga, berdoanya dengan nama Nabi Muhammad, ya Allah, dengan kebesaran Nur Muhammad ini, ya Allah, ampuni dosa-dosa yang kuat, ya ampuni dosa Nabi Allah. Waktu berdoa tidak pakai nama Rasulullah, belum diampuni sama Allah. Saking hebatnya Nabi Muhammad ini. Maka kamu bangga menjadi umat Nabi Muhammad ini maksud aku. Bahagia kita. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallim. Sesungguhnya Allah dan para malaikat-malaikat yang yusalluna 'alan nabi. Allah yang ciptakan Rasulullah yusalluna 'alan nabi. Berselawat kepada Nabi. Bagaimana kita tidak bangga dan bahagia Pak punya Nabi yang dikirim salam langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Punya Nabi yang paling beluruan Pak, tidak kamu beluruan. Apa kita beluruan ini Pak? Apa di bahasa Indonesia yang beluruan? Geruan kita nah. Dicari kita ini kakek Pak, aku umat tidak masuk surga kalau aku tidak Nabi macam itu Pak, kira-kira. Bangga dan senangnya kamu Bapak itu. Nabi yang berhasil dalam segala hal, memimpin umat, memimpin keluarga, memimpin kawan. Kamu tengoklah sahabat-sahabat itu Pak, rela mati demi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana ada zaman sekarang sahabat rela mati Pak? Tak katilah, sudah-sudahlah. Nak anak buah dengan bos, nak anak dengan rumah, katilah, sudah-sudahlah. Jangan menyeri. Merokak mati. Oh, belajarlah kawan-kawan. Masa ngajak-ngajak aku. Iya kan? Sahabat Pak Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ketika Sayyidina Ali diajak dalam semangat hijrah Ali. Apa ya Rasulullah? Aku nak hijrah, ngomong kafir Quraisy ini nak bunuh aku. Ngomong Yahudi nak bunuh aku. Jadi ya Rasulullah, kau tidur di tempat tidur aku biasa tidur, aku sama Abu Bakar nak hijrah. Apa ya Rasulullah aku tidur tempat kau tidur? Biar mereka menduga aku masih ada. Terbayang tak kamu Pak? Bakal kena bunuh. Ya aku lah kira-kira lah misalnya bunuh orang, gak mau dengan Pak Ican. Pak Ican, seorang Pak Ican, ngaku aku gak dibunuh orang malam ini. Jadi, aku nak jalan ke rumah aku. Pak Ican tunggu rumah aku dulu, aku nak berlari. Oh, itu apa berdoa ya kan? Aku gak pernah mati berdoa aku. Kira-kira ya, kalau gitu Pak. Kalau gitu jawabannya macam itu Pak. Walaupun lah Pak, peci-peci merah ini kamu lakukan ini, gak mati, berlari kali juga Pak. Mati berusaha kan? Tapi aku dijawab oleh Sayyidina Ali, sami nawaitona ya Rasulullah. Saya dengar dan saya laksanakan ya Rasulullah. Rasulullah pergi hijrah sama Abu Bakar, Sayyidina Ali Pak tidur di tempat Rasulullah biasa tidur. Begitu kafir Quraisy nak bunuh Sayyidina Ali, sangka ya Rasulullah, dibuka tapi mukanya, nah, kan? Mana Muhammad? Muhammad lagi begitu. Bayang tak kamu cinta sahabat ini dengan Rasulullah. Sayyidina Abu Bakar ketika hijrah dalam perjalanan dari kota Mekah menuju Madinah. Rasulullah kecapean istirahat di Gua Sulfa. Apa kata Abu Bakar? Ya Muhammad, jangan masuk dulu. Jangan masuk dulu, ngaku. Gua ini pesannya serupnya. Lagi adu dulu dalam gua ini. Biar aku dulu beriksa. Hebat dah Pak sahabatnya Jemini Pak. Dia dulu nak mati daripada kawan aku jatuh dulu. Biar aku dulu ya Muhammad beriksa. Lagi kalau sudah aman, kau baru masuk. Kalau gitu, masuklah kau dulu nang, kita dulu. Nantilah kau dulu, kau kira-kira aman, baru aku masuk. Ini sahabat luar biasa.
Ya Muhammad, kata Abu Bakar, ya Rasulullah, biar aku dulu masuk situ. Ku amankan dulu, ku periksa, ku bersedekat, kalau sudah oke, baru kau masuk. Aku tidak sahabat macam ini, Pak. Aku ngomong ke Rasulullah ini berhasil, Pak, memimpin sahabat. Ngapo? Karena Rasulullah ngajarnya pakai usuah, pakai contoh. Kalau kita kan beda, woi, kau ini nak, kalau ke rumah itu pakai baju. Bapak ini dari ngomong aku baju. Aku budak anak nurut. Awas ya, jangan sekali-sekali kau merokok. Kalau kau ketahuan apa merokok, awas ya. Bapak ini merokok. Aprio itu namanya. Tidak bakal merupakan namanya anak macam itu. Ngapo? Kita tidak pakai usuah, tidak pakai contoh. Itu kalau ngajar kamu tidak usah pakai mulut, Pak. Pakai contoh itu selesai, Pak. Saya datang ke pondok misalnya, Pak. Saya bersih, kalau saya kamar mandi bersih. Datang kalau Ustaz, 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 Ustaz. Ini kalau Ustaz, kami di Ustaz. Coba kali kita ngomongi. Loh, bersih gitu. Tidak bersih gitu, Pak. Saya kalau turun ke pesantren, saya harus megang sikat, Pak. Dengan pesantren, Pak. Saya itu baru balik dari sana. Nyampe rumah yang maghrib tadi. Atau rapat oleh santri tadi. Yang ke sana, kebetulan nanti lagi pergi kalau tadi saya bawa ke Dewi'an. Paling pengurus ini, paling mengumpulkan balik, Pak. Saya pas maghrib baru nyampe di rumah tadi. Makanya habis minuman yang dikotok di saya kemudian. Nanti banyak ini kuning, hijau, putih, banyak ini. Tidak tahu loh, memang kalau minuman ini gini leku, kalau kita lagi capek, rasanya itu ya, tak senang. Dan kemudian dia tahu, aku yang senang banyak dingin, kalau dibeli ini, kalau banyak dingin oleh budak-budak. Alhamdulillah, terima kasih. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, saya kalau turun ke pesantren, pegang sikat itu, Pak. Bersih kamar mandi aku bersih ke WC. Nengok aku, udah datang kalau ini Ustaz, biar Ustaz, kami ini Ustaz. Itulah namanya usuah, contoh. Kalau kita pakai mulut, tidak umpan lah Pak. Nak ajari anak salat pagi, mari kita ke masjid. Belum ada ewe anda. Anak aku, Pak, yang diajak apa, nih sekali-sekali, belum juga ke masjid. Nah, belum ada ewe kau. Tapi kalau kita ngajari pakai mulut, berbusa lah mulut kamu. Habis tidak melau. Ini Rasulullah Pak ngajari kecintaan kepada sahabat luar biasa sehingga sahabat cinta mati sama Rasulullah Pak. Masuk Abu Bakar duluan ke dalam gua Pak. Sudah aman baru Rasulullah masuk Pak. Lagi lemah Rasulullah masuk istirahat di pangkuan Abu Bakar. Benar Pak, dalam gua itu ada ulo. Ada lubang, kepala ulo keluar. Dalam kitab dijelaskan ulo ini memang nunggu Rasulullah Pak. Karena dalam kitab dijelaskan bahwa Rasulullah tahun sekian bakal mampir ke dalam gua ini. Jadi ulo ini pengen nengok wajahnya Rasulullah Pak. Karena wajah Rasulullah itu seperti rembulan Pak. Kalau dijenguk itu hilang segala masalah gitu. Bukan raih gitu Pak, usul sama sih. Iya kan raih gitu. Jenguk raih kau ini lama penting malah. Aduh ya Pak, mungkin kalau jenguk raih gitu lama usul Pak, banyak masalah sih kok jadi tigo. Gak ada ngawas raih gitu. Kan wajahnya Rasulullah ini luar biasa Pak, adem, nikmat ya, seperti rembulan. Ulo pengen nunggu Pak, nak jenguk wajahnya Rasulullah ini. Ulo pengen nunggu nak jenguk wajahnya Rasulullah SAW ini Pak. Begitu Rasulullah masuk, aku namanya tidur di pangkuan Rasulullah di Abu Bakar. Abu Bakar melurus ke kaki macam ini, maaf Pak. Di depan lubang ini Pak, ada ulo. Abu Bakar bingung, ada ulo. Cuma Abu Bakar bingung. Kalau dia tarik Rasulullah itu bangun, tidak ditarik kaki dicetuk ulo. Apa yang dipilih oleh Abu Bakar? Dia biarkan kaki dicetuk ulo, yang penting Rasulullah yang tidur di pangkuan dia tidak terbangun. Tidak kati lah Pak. Kalau ada lah kawan, sahabat itu kawan kalau bahasa gitu. Tidak kati lah kawan model macam ini Pak. Carilah kamu manual tuh Pak. Yakin aku Pak, tidak kati lah. Berikut tadi, nak atasan sama bawahan, nak anak sama bapak, nak kata-kata Pak, melokak mati, melokak tetap dulu, benda itu lah. Nak kaki urusan, kamu lah, ya kak, misalnya Pak Ican tidur di pangkuan kau, misalnya. Ada dulu, nak gigit. Tidak mungkin lah, kau tahan kaki kau jatuh dulu, biar Pak Yoga, biar Pak Ican gitu. Mantap, jangan gitu macam itu, Pak. Aku bahkan sakit cinta aja sama Rasulullah, karena Rasulullah mengajarkan kusuh, dan kusuh di tauladan. Dia tahan ke kaki yang jatuh oleh ulo Pak. Sampai kakinya Rasulullah, kaki yang bakar yang biru Pak. Kena bisa ulo. Tapi ini pelajaran Pak, dalam kitab dijelaskan ulo yang mematuk kakinya bakar itu mati Pak. Kenapa? Karena darah para ulama, darah para kiai itu beracun. Maka saya sering ngomong, kalau kamu tidak senang dengan Ustaz A, kamu tidak senang dengan Habib A, diam itu jauh lebih baik daripada kita apa namanya, berkuat, ngoceng-ngoceng, dan kerubah. Ngapo sedikit banyak mereka adalah ulama warasatul anbiya. Ulama, kiai, ustaz, pewaris nabi.
Habib Juriat Abi. Mereka ada hubungan dengan Rasulullah SAW. Baik ustaz yang tidak ada darahnya di darah Rasulullah, tapi kata Rasul, Al-Namahu Barasatul Ambiya. Ulama itu pewaris aku. Habaib Juriat Rasulullah. Memang di dalam darahnya ada darah Rasulullah. Maka kita tidak senang, dia itu lebih baik. Ini Allah Pak Matuk kakinya Abu Bakar, sahabat dan sekaligus Rasulullah Rasulullah mati Pak Allah ini. Kakinya Abu Bakar membiru Pak, naik sampai ke dengkul Pak. Subhanallah. Terbangun Rasulullah Pak, diludahi kakinya Abu Bakar. Fih, begitu diludahi, apa namanya itu? Kakinya Abu Bakar yang sudah membiru tadi sembuh Pak. Kena ludah Rasulullah Pak, ludah manusia yang luar biasa. Tak usah diukur lah dengan ludah kamu jauh lah Pak. Dari aduan aku dan tulu, masih amputasi. Mana Pak? Mana itu? Ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini Pak, masya Allah luar biasa Pak. Manusia yang tiada bandingnya Pak. Tak kati ukurannya dengan kita ini Pak, hati. Cintanya Rasulullah ini sama umat ini masya Allah Pak. Harta nak meninggal dunia yang disebut Rasulullah umatku. Nyawa nak putus Pak hari Senin. Rasulullah meninggal hari Senin Pak, lahir hari Senin. Rasulullah meninggal 12 Rabiul Awal, Rasulullah lahir 12 Rabiul Awal. Jadi kita ini mau hidup sekali sahur sebenarnya. Memperingati hari lahir Rasul, memperingati hari wafatnya Rasulullah. Waktu nak mati dicabut nyawa dari ujung jari sini sampai dengkul. Apa jawaban Rasulullah? Umati. Bukan mikir ke harta, bukan mikir ke anak, bukan mikir ke bini, mikir ke umat. Aduh, ada pemimpin macam ini sekarang? Ada pemimpin yang mikir ke umat ini? Mana ada? Asa yang penting perutnya kenyang, perutnya lemak, matilah kau sana. Benar kan? Mana ada pemimpin seperti Rasulullah ini Pak? Nama ini yang dipikir ini umat. Maka itu ilah kan nyabut nyawa Rasulullah. Pagi hari ini aku diperintahkan oleh Allah untuk nyabut nyawa engkau. Itu pun kalau engkau bersedia. Kalau engkau tidak bersedia, aku disuruh oleh Allah balik lagi ke arus Allah. Disuruh balik lagi ke arus Allah. Apa jawaban Rasulullah? Israel, aku ini bukan masalah siap tak siap. Yang aku tanya, kalau aku mati, umat aku mak mana? Umat lagi Pak. Kita ini nah yang khawatir. Maka omong kita ini Rasulullah ini Nabi yang paling berhormat Pak. Dikeruannya kita ini Pak. Kalau aku mati, mak mana? Nak mati, nyebut aku, kita lagi. Umati. Aku kok omong hianat kamu kalau lagi hidup dan dalam selawat Pak. Kalau lagi hidup kamu tidak pernah nyebut nama Rasulullah SAW Pak. Rasulullah hatta nak mati. Umati. Nyawa ketiga kali Pak dicabut. Dari ujung jari dengkul ini ya. Dari ujung jari dengkul sampai ke apa namanya dengkul. Dari dengkul sampai ke pinggang. Dari pinggang sampai ke goro-goro Pak. Tiga kali dicabut nyawa itu. Perjalanan nyawa itu. Jadi kalau nyawa dicabut dari ujung jari sampai ke dengkul sini Pak. Tanda-tandanya. Kalau nyawa sudah hilang kalau kamu menunggu sakit. Pegang kaki itu. Kalau kaki itu dingin, telapak kaki itu dingin, pahanya panas, itu berarti nyawa di ujung jari itu sampai ke dengkul, itu sudah ada kaki lagi. Aku sering Pak, praktiknya Pak, karena ustaz-ustaz itu langkanan. Umat mati, kepala lagi pipi, umat sakit, itu manggil ustaz galau Pak. Iya, manggil ustaz galau Pak, rata-rata itu, kepala lagi pipi, umat sakit, umat mati, ustaz dipanggil. Kalau luar tanah, Pak RT dipanggil umat. Itu lewat Pak Ustaz. Ya, kami tidak pula iri ya. Mbak, anak kalau bagian masing-masing. Memang nasib kami sudah macam itu Pak, mau disuruh mati. Maka aku tahu Pak, berapa kali maka mertua aku polisi Pak. Mertua aku lama di air Pak. Pensiunan mertua saya di Polsek Marayu sakit. Mertua saya kena kanker lambung. Polisi Pak kadangan apa namanya makan tidak teratur Pak. Karena dinas kan kadangan. Dan polisi ini kan tidak mengerti waktu Pak. Kita libur, kita tidur, mereka berdinas Pak, mereka pegawai. Aku tuh mertua aku macam itu Pak. Maka mertua aku ini makan kalah telat, jadi kena kanker lambung. Masih muda mertua saya, masih dinas Pak, 44 tahun mertua saya meninggal Pak. Masih umur anak aku jadi lah mertua aku meninggal. 44 tahun mertua aku meninggal Pak. Di paraku masih polisi sekarang, kakaknya ulu mati polisi di apa namanya di Linggau. Di Polres Linggau.
Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, waktu mertuaku sakit, Pak, aku yang jago. Ku pegang telapak kaki yang dingin, ku pegang pahanya panas, dipanggil mertua, mama, Bu. Baca, ngapli, tak lama lagi. Ini sudah dingin, biasanya dikocok dalam hati agar ada kok nomor tua ngamuk. Baca. Kalau kaki sudah dingin, Pak, Bu, yang terlalu sakit, berarti nyamuk sudah tak kati lagi. Biasanya 3-4 jam naik ke paha, naik ke pocong sini, dari sini sampai ke sini. Kalau sudah kaki dingin, tidak lampu itu biasanya 2 tapi 3 jam lah hitungannya, Pak. Maka kalau kamu nyanggung sakit, pegang kakinya, Bu. Lu pegang kaki kamu dingin, lah. Kalau ini mau bilang dulu. Aku tak nyampe, mau bilang dulu. Makanan itu semangkuk aja dulu, ya. Lagi nyampe, baik. Tapi berarti kalau kaki kamu dingin. Dingin lah, Pak, motor mereka dari rumah. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, Bapak Ibu, ini manusia yang luar biasa, Bapak Ibu. Makhluk yang tidak ada tandingannya, Bapak Ibu. Makhluk yang super-super lah, semalam habis drama, Pak. Rasulullah ini saking kemuliaannya, Pak, sendal juga ada pucuk kepala, Pak. Rasulullah ini saking mulianya, sendal juga ada pucuk kepala, tahu kan? Segala pakai peci yang ada gambar terompah Nabi, Pak. Itu sendal Nabi Muhammad, Pak. Terompah kaki Nabi, ada pucuk kepala. Maka aku nanya, Pak, ada tak sendal manusia di dunia ini, Pak, ada pucuk kepala kamu? Ada gini? Kalau ada, Pak. Kecuali sendal Nabi Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sendal, Pak, ada pucuk kepala. Saking mulia, Pak. Dan sendal kamu, naik kepala aku, berempam. Sendal Nabi Muhammad, Pak, saking mulianya, terompak kaki, Pak, sendal. Rasulullah kalau megang anak yatim seminggu, Bu, baunya masih apa namanya masih harum. Saya, Pak, Palestina saya, semua Pak Gubernur, Profesor Dr. Dari Gubernur Bapak, Pakalpina. Saya sampai di Masjid Kubah Batu, Pak. Masjid Kubah Batu itu, ini masjid Kubah Batu tempat Rasulullah Irak, Rasulullah Nijak Batu naik ke ujung. Buat Bapak Ibu yang belum pernah ke Palestina, saya doakan diberangkatkan dengan Allah. Masyarakat takut, Bu, dia ngomong, kau nak ke Palestina ngandil mati. Memang kalau tidak ke Palestina, tidak mati ya, Bu. Nah, mati itu di mana, Pak? Di Indonesia, di Palestina, kati-kati lah. Memang benar, Pak, di sana itu. Israel itu mau kenapa ngakap tak kunjungnya panjang ngaku mau kalau itu kalau kan atau BMPG itu kan mati kalau ini mati kenapa ini loh ini lana mau saat tinggi atau kati senyum jangan ya di Israel sana kamu nanti megang HP mereka paling pantang Pak di foto tentara-tentara Israel tak kalahnya di foto maka kami pesen nih belum masuk terbatas sana masuk ke Palestina itu kan dicek Pak oleh Israel Pak di mobil seluruh barang itu di scan kalau di situ. Mereka itu paling ketakutan sebenarnya, orang Israel itu. Nah, masuk ke kawasan Palestina itu kita diturunkan dari mobil bawa kita dari bandara airport. Disuruh tukar mobil, dia takut kita bawa apa. Di situ tidak boleh keluarkan HP. Kalau keluarkan HP, satu grup dibalik itu kalau. Maka, saya ini mesenian. Tolong Bapak Ibu HP masukkan kantong, disimpan, jangan dikeluarkan. Mereka paling pantang di foto-foto itu, Pak. Aku sih, Pak, waktu itu kan dipesenin sama kain itu. Tidak usah ngomong bahasa Arab besar. Dia ini paling benci dengan orang Arab, Pak. Orang Israel ini paling benci sama orang Arab, Pak. Paling galak dia. Jadi waktu kami pun 13 kami Ciko gugur tidak masuk, ditolak sama beliau pisahnya sama Israel. 12 masuk, Pak. Omongan Pak Gubernur sudah masuk kan pertemuan. Saya terakhir, Pak. 10 menit, Pak, hampir 15 menit lah saya ditahan, Pak. Ditanya saya. Ini saya tak tahu loh, saya tidak usah dijawab. Aku ngerti, Pak, dia nanya bahasa Arab. Cuma tidak dijawab, kalau uji. Ini yang pernah menyegahin, yang menjawab, saya cacat angin sih, weh. Cacat lolo, weh. Cacat lolo, nyanyi gitu. Cacat, weh. Cacat. Aku kan tidak nih, bingung waktu nyimak paspor aku tuh, Pak. Kan mereka ngerti paspor aku, kan dijimaknya. Jadi ngomong dengan kawan, agak aneh. Namu aku, namu Muhammad. Ini paling pantang, Pak, namu Muhammad tuh. Ada namu Muhammad itu, nah. Jadi kan teman Muhammad Ali, kan kalau di paspor, Muhammad Ali Mas'ud. Di paspor aku nih, ada Muhammad itu
Jadi dia ngomong dengan kawan dia, dia bingung dia ni pak ngaku, tamu ni nama mau ngarap, pak tadi dah injuk. Cina, tamu ni nama mau ngarap, aku dia macam 15 menit pak baru keluar baru masuk ke polisin. Nak masuk masjid di Al-Aqsa itu bu, pintunya banyak bu, kamu jangan berpikir pecah di Mekah Madinah. Masjid Al-Aqsa itu berada di dalam komplek kawasan seluas 13 hektar. Masuknya ada pintu gerbang kecil, masuk nyuruh-nyuruh bawa rumah ke jalan sampai nanti ketemu Masjid Al-Aqsa. Nah masuk ke kawasan Masjid Al-Aqsa, nah, misalnya Rampai ini, nah, Rampai ini 13 hektar. Ini kawasan Masjid Al-Aqsa ini, nah ini Masjid Al-Aqsa dan kiri ini. Itu masuk dari gerbang sini, lewat bawa rumah masuk ke sini. Nah nak masuk ke dalam kawasan masjid ini dijangkau lagi pak oleh tentara Israel. Lengkap dengan senjatanya pak. No. Oh, bu, memang serangnya pak. Kan dia belum kalah buka pintu ini, tidak dibuka sama dia pak. Karena aku ngomong kata kayak Ustaz, kita jam 6 turun ke bawah dari hotel, dari kamar keluar, kita sama-sama ke masjid langsung ke sholat subuh pak. Kaget saya pak. Pak, kata aku, kenapa nak jam 6? Ya, kami nak tahajud dulu dari jam 4. Ketahu tuh kayak gitu. Kenapa bapak ketahu? Ustaz, jam 6 ya belum tentu dibuka sama dia pintunya. Loh, kok bisa masih gitu? Lah, pintu itu dijangkau Ustaz sama Israel. Lengkap dengan senjatanya. Kalau dia tidak terbuka, tidak dibuka kan coba. Tidak dibuka kan pintu ini. Dijago pakai senapang. Nah, macam ini. Aku tuh greget juga sebetulnya pak, aku tangan nih, cuma di kos nabang itu. Daripada nganggur wae gitu, balik di sini ya gini. Tapi itu kayak kamu, aku ini kamu pak, nak kamu soal ahli hijrah itu buka, dikangkang-kangkang, gak ketik masuk ini. Di sana pak, penduduk Israel itu pak, penduduk Palestina asli, mau Islam. Tidak boleh salat di masjid, ditembak dari mereka. Maka kamu bangga pak, senanglah punya masjid, punya musola, punya langgar, bebas masuk. Tolak apa? Masuk ke dalam. Nah itu masjid kubah batu. Itulah masjid kubah batu. Di bawah kubah emas itu ada batu yang tidak Rasulullah mengirat ke pojok. Aku sudah nyekel batu itu pak. Seminggu balik dari Palestina, belum hilang harum mampu tangan aku. Nijak telapak kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku ini berduit tidak pak, cuma berhasil. Tidak aku, mungkin lebih banyak kamu berduit dari aku. Tapi aku 9 kali sudah ke Madinah, jadi ke Palestina aku sudah banyak berduit lah, belum ketidak di Palestina. Belum pernah ke Mekah, aku haji, sudah umroh, sudah Palestina, sudah. Itu nanti aku ke belakang ini. Ada yang lain, baik. Aku juga malu nyetak ini itu ada kandungan aku bawa aku dan nomor tiga sama dengan aku di pesantren juga ingin aku masuk pesantren cak lemak dia nanti suruh kapan sampai di sana baru tahu di dalam mak pesantren baru lagi pas aku udah sekarang tereliminasi janganlah sempat itu di kondok bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah tidak berubah tapi menasih pak atau aku ke jalan itu oleh Allah subhanahu wa ta'ala mudah tapi diuruskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jalan aku untuk nyampe ke Mekah Madinah Palestina itu hari nak ajak ke Tarim. Aku dua lagi yang belum pengen ke Tarim Hadrul Maut sama ke Turki. Karena kata pepatah apa kata bidangga, kalau kamu nak nyimak dunia, pergilah ke Turki. Turki itu umpama dunia pak, umpama dunia ini dia Turki. Keindahan mereka di musim tulip katanya pak, musim bunga yang lagi semi itu, pergilah kamu ke sana. Itulah kalau kamu nak nikmati dunia. Kalau kamu nak nyimak akhirat, pergilah ke Tarim. Di Tarim itu bapak ibu, kalau kita nak nyiwa akhirat, ngapo? Di pojok-pojok malu dia mau beramal, berzikir, ngaji, bawa Quran, itulah perumpamaan akhirat. Jadi kalau kamu nak nyiwa dunia, pergilah ke Turki. Kalau kamu nak nyiwa akhirat, pergilah ke Hadrul Maut Tarim. Kalau kamu nak nyiwa copet, pergi pasar Unas. Bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nyampe Pak saya ke Palestina Pak. Nejak apa namanya? Kan uji wong tuh batu terbang kata kanti Pak terbang dari mana? Aku dulu di budi wong juga. Ceramah juga waktu itu ngomong, ada batu terbang di nang melo Rasulullah mira dak jadi. Ah dalam hati aku pas aku kesana, woi Ustaz itu budi kan ini. Kanti-kanti batu itu terbang, batu itu bukan terbang Pak, batu itu
congkoan batu, di bawah ini ada bolongan Pak Goa. Disitulah dulu Rasulullah ngimami sahabat sholat, atau ngimami para nabi-nabi sholat. Termasuk Nabi Adam, jadi seluruh nabi ada di situ, Rasulullah didaulat oleh malaikat Jibril untuk menjadi imam. Dan alhamdulillah Pak, aku sholat di situ Pak. Sudah aku sholat di tempat Rasulullah sholat itu Pak. Makanya kalau ngomongin bukannya kini hebat, tidak benar, saya paham. Taulat aku di situ, ngimami nabi, bukan, ngimami jemaah, sama Pak Gunung. Rasulullah mengimami para nabi-nabi terdahulu Pak, naik ke pojok, diinjak batu yang tadi, naik ke pojok, dan batu yang pekat ditinjak Rasulullah ini Pak, sampai sekarang mantu di masyarakat. Kalau ajaran suatu ini dia minyak wangi Pak, memang bilang kan batu ini tidak. Nah anehnya batu ini Pak, dia kan dikurung pakai kaca itu kamu orang Palestina Pak, ya ada lubang itu tidak seluruh orang bisa nyampe Pak nyekel itu hebat di batu itu Pak. Jadi walaupun tangan kita panjang, banyak masuk ke tangan terakhir-akhir tapi nyampe Pak nyekel batu itu aku alhamdulillah Pak, masuk tangan aku kepekaan itu ya Allah Pak, harumnya bukan main. Ada rasul sudah juga pinjamin sekali ya, 9 kali aku pergi ke Mekah, ya. Cuma sekali ya pinjam ajar rasul. Dan aku sudah janji, sudah ngomong dengan Allah, ya Allah sekali biar aku pengen ya Allah. Kalau sudah itu sudah, aku pengen tahu biar jangan sampai cerita om ya ajar rasul dan kawan. Tapi kawan aku, alhamdulillah Ustaz, aku kecil ajar rasul. Ini kau jangan, membunuh Ustaz. Memang aku belum mau ditunjukin rumah, cuma kan aku tahu. Ajar rasul Ustaz batu. Dulu dari mana? Jadi mana cerita kau ini macam rasul itu? Aku ini untuk usah satu. Oh, bukan ada rasul. Pakai leu hitam itu. Kau negro kan? Kira pak, dia masih pakai leu itu. Sedang pun ada rasul hitam itu. Wajar lah di bawah 20. Apa itu yang mulia kenal? Saya sudah macam macam rasul. Aku paham patrin tidak terlalu semuanya beda pak. Beda Pak, beda. Bu, kalau kamu umur tidak usah nyium-nyium ajaran Rasul. Bu, perempuan bu, sunahnya lagi tidak nyium ajaran Rasul. Kalau laki-laki Pak, nyium ajaran Rasul itu hukumnya sunah. Kalau tanggung besok, cium. Kalau tidak, jangan masuk. Lah, kalau perempuan bu, sunahnya lagi tidak nyium ajaran Rasul. Kenapa ibu tidak nyium-nyium ajaran Rasul? Kata guru aku, kalau ibu tidak nyium ajaran Rasul, cium ke kening laki kamu. Benar bu, kata guru aku. Iyum kening laki itu sabun cacing wajah rasuah. Aku lagi laki hitam bu, sabun. Kita sabun cacing rasuah ni aman. Kita beli ke bank minyak wangi bu, minyak wangi cacing rasuah itu. Kalau beli ke kening bu, wajah rasuahnya di itu. Usahlah kamu nak kita kejar lagi wajah rasuah itu, eh? Wah bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu. Rasulullah ini tidak ada banting nyumbak, tidak ada banting lah. Kamu apa kamu ini kena sejam sudah. 8 menit lagi sejam Pak. Tak, ini kan kurang sejam Pak.